Terima kasih Anda masih bersama kami di Seputar Panorama. Pemirsa, sehari menjelang Hari Raya Idul Adha, penjualan hewan kurban meningkat 200% seperti yang terjadi di sentra penjualan domba kurban yang berlokasi di Jalan Ahmad Yani, Kecamatan Antapani, Kota Bandung. Penjual hewan kurban mengaku pemirsa terjadi peningkatan permintaan hewan kurban sejak satu minggu terakhir. Menjelang pelaksanaan Hari Raya Idul Adha atau Hari Raya Kurban, salah satu tempat penjualan hewan kurban di Jalan Ahmad Yani, Kecamatan Antapani, Kota Bandung, mengaku mengalami peningkatan permintaan hingga 200%. Hal tersebut terjadi dalam kurun waktu satu minggu terakhir jelang Idul Adha. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, terjadi peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya berkurban. Banyak warga masyarakat dari berbagai daerah sengaja datang untuk melihat langsung kondisi hewan kurban yang akan mereka beli. Tak hanya menjual, pihak penyedia hewan kurban pun senantiasa memberi edukasi dan pemahaman agama akan keutamaan berkurban. Salah satunya adalah sebagai hal wajib bagi setiap muslim yang telah mampu untuk melaksanakan kurban. Selain itu sebagai sarana untuk membantu sesama dalam berbagi rezeki dan keberkahan Idul Adha. Peningkatan gitu ya, karena mungkin kesadaran para masyarakat untuk berkurban mulai meningkat gitu. Karena banyaknya edukasi-edukasi yang diberikan kepada masyarakat. Untuk di sini sendiri hewan kurbannya kisaran harganya dari berapa sampai berapa? Ya, kita hewan kurban di sini mulai menjual dari harga 2.050.000 sampai di paling tinggi itu di 7 juta. Hewan kurban yang sudah dipilih pembeli langsung dibersihkan dan dimandikan oleh pihak penjual hewan kurban. Diharapkan dengan berbagai layanan dari para penyedia hewan kurban mampu meningkatkan kesadaran dan minat masyarakat untuk segera berkurban untuk sesama. Yuwana Kurniawan, Bandung TV.